Ini Pak De, saya ada kenang-kenangan buat Pak De nih ya. Udah boleh diliput masuk ke YouTube ya. Semoga Pak De tambah laris jualannya. Cepat habis nih sotonya ya. Tambah lagi rezekinya. Oke Pak De. Yuk, matur nuwun. Wah, lagi pada ini ya, sarapan ya Pak ya. Waduh, selamat pagi Pak. Iya, ini dengan Pak siapa nih Pak? Maaf Pak. Pak Sanjay. Oke, gimana Pak rasa sotonya nih Pak? Menurut Bapak gimana nih? Enak, seger ya. Wah, pokoknya wah. Jadi pagi-pagi cocok juga Pak ya, makan soto ya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Yuk, lanjutkan makannya. Halo Pak, selamat pagi. Dengan Pak siapa Pak? Haji. Pak Haji ya. Oke, gimana Pak rasa sotonya Pak? Mantap ya. Oke. Oke, siap-siap. Oke, nanti sekalian saya yang bayar aja. Ya, sip. Cidukers anti galau, waduh anti galau. Apa kabar nih, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini gue lagi ada di Jalan Cipinang Jaya, Jakarta Timur nih guys ya. Yang kalau ke arah kanan gue menuju ke LP Cipinang, atau bisa juga ke Jatinegara ya. Kalau ke arah kiri gue ini menembus ke arah Basuki Rahmat, bisa juga ke Cipinang Muara. Ini posisinya di seberang Apotek Kimia Farma. Nah, kita akan mereview obat-obatan. Waduh, obat-obatan. Kayak nggak ada makanan lain aja. Yuk, kita ciduk aja nih. Kita mau makan soto ayam. Ini ada soto ayam yang enak nih, guys. Kita muter dulu tapi ya. Muter, muter, muter. Nah, ini ada soto ayam ceker Pak Gito. Waduh, anamaning bae panganan sing enak. Yuk kita ciduk aja yuk. Halo, Sugeng Enjing Pak De. Sugeng Enjing, Mas. Kalau boleh tahu dengan Pak De sinten nih? Pak Gito. Pak Gito ya? Oke, Pak Gito jualannya apa nih Pak Gito? Soto ayam ceker. Soto ayam ceker. Buka jam pinten Pak De? Jam 8 udah siap Mas. Sampai? Sampai habis. Sampai habis. Paling malam jam 8. Paling malam jam 8 ya, oke. Nah, jadi ini kalau ada sobat-sobat Cidukers nih mau cari alamat ini, Pak De. Di jalan apa nih? Jalan Cipinang Jaya Raya, depan Apotek Kimia Farma. Nah, jadi kalau ada sobat-sobat mau cari, nah persis seberangnya itu ada Apotek Kimia Farma ya. Ini ada soto ayam Pak Gito. Boleh lihat Pak Gito, ada apa aja nih? Ada ceker. Oh, ceker ada juga ya? Iya. Terus apa lagi Pak De? Ada kepala, ada ceker, kepala, ya. Ada sayap, ada leher. Sayap, leher. Ya. Oke, ini untuk isiannya apa aja nih Pak De? Ada soun. Soun, Ada kol. Kol ya? Ada toge. Oh, oke, okay. Togenya toge kecambah ya, yang pendek ya. Iya. Sama pendek. Jeruk nipis ya. Nipis, tomat ya. Ya, tomatnya ada. Oke, okay, saya boleh dong Pak De dibuatkan satu porsi ya Pak De ya. Okay. Satu porsi berapa Pak De harganya? Pakai ceker sama nasi 13.000. Kalau soto nemawon pinten Pak De? Soto mawon 8.000. 8.000. Waduh, murah nih. Jadi sobat-sobat ya. Harus kesini nih cobain. Murah meriah. Aku pesennya ini aja Pak De. Soto ayam satu ya. Sama satu lagi, satu porsi kepala sama ceker dua ya. Oh ya. Okay. Boleh dibuatkan. Kita lihat nih, bikin soto ayam sama soto ceker. Thank you.
Sudah cukup. Oke. Kita nikmati nih di meja makan. Wah, lagi pada ini ya, sarapan ya, Pak ya? Waduh, selamat pagi, Pak. Iya, ini dengan Pak siapa nih, Pak? Maaf, Pak. Pak Sanjay. Oke. Gimana, Pak, rasa sotonya nih, Pak? Menurut Bapak gimana nih? Enak, seger ya? Wah, pokoknya. Wah. Jadi pagi-pagi cocok juga, Pak ya, makan soto ya. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Yuk, lanjutkan makannya. Halo, Pak. Selamat pagi. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Aji. Pak Aji ya? Oke, gimana, Pak, rasa sotonya, Pak? Mantap ya? Oke. Oke, siap-siap. Oke, nanti sekalian saya yang bayar aja. Ya, sip. Nah, ini sotonya kita nikmatin ya. Oke. Halo Sobat Cidukers Anti Galau. Aduh, Anti Galau. Nah, ini gue lagi ada di Soto Ayam Pak Gito. Ini pesenannya tadi pesen soto ayam ya. Isinya ada soun, kol ya, irisan ayam, daun seledri, tomat, bawang goreng. Wah, ini aromanya udah luar biasa ya. Ini pakainya togenya toge kecambah ya, toge pendek. Satu lagi ini tadi pesennya satu porsi soto ceker sama kepala nih. Kepala ayam ya. Wow. Oke, sebelum mencicipi, kita berdoa dulu. Amin, oke. Kita cobain soto ayamnya. Nah, wow, tampilannya sih udah menggoda banget nih. Waduh, ana maning bae panganan sing enak. Yuk, kita ciduk dulu yuk. Wow, astaga, ini kuahnya seger ya. Kuahnya tipis, gurih. Ini seger banget kuahnya, ini mantap nih. Aroma dari bawang putih, daun jeruk, daun salam ya. Ini aromanya luar biasa ini. Di sini yang bermain rempah-rempah dan bumbunya ini. Cakep banget ya. Kita tambahin kecap. Sambel. Nah. Supaya tambah seger lagi, kita tambahin ini nih. Jeruk nipis ya, kita tambah perasan jeruk nipis. Ini kita aduk. Seger. Ini baru ense nih, enak sekali ya. Ini soun ya. Ini kunyitnya juga intens nih, cakep. Aroma daun jeruknya keluar. Enak banget. Kuahnya ini langsung menggeleser ya. Manis, pedas, seger dari jeruk nipisnya. Nah, ini cekernya. Rebusan dari cekernya nih empuk ya. Empuk banget. Nah, ini pala ayamnya nih.
kenyal-kenyal, gurih, enak banget. Enso ya, enak sekali. Jadi tingkat perebusannya cakep banget nih. Enak. Jadi overall buat sobat-sobat Cidukers yang lagi melintas di Jalan Cipinang Jaya, harus cobain soto ayam Pak Gito. Oke, buat sobat Cidukers, gue mau lanjutin lagi makan sotonya. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran. Buat sobat Cidukers, salam ME, makan enak. Jangan lupa makan enak.